أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أما بعد، kita sambung ayat 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 2. Dalam daripada ayat 1, 2, 1, 1, 8 kan. Daripada ayat 1, 1, 8 pengajaran eh? Sebelum tu maksud ayatnya, auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum wa la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil teman rapat ataupun kawan baik yang bukan daripada kalangan kamu, bukan daripada seagama dengan kamu. Kenapa? Sebab mereka ni tak pernah putus asa untuk merusakkan kamu, dan mereka sentiasa ingin menyusahkan kamu. Telah nampak jelas apa yang disebut di mulut-mulut mereka, iaitu kebencian mereka kepada kamu, dan apa yang disembunyi dalam hati mereka jauh lebih besar daripada apa yang disebut di mulut. Sesungguhnya kami telah terangkan kepada kamu ayat-ayat, sekiranya kamu adalah orang yang berakal. Okey, pengajaran dia pertama, haram mengambil kawan baik. Yang bukan daripada orang-orang Islam. Sama ada bagi pemimpin ataupun orang biasa. Boleh? Maksudnya pemimpin pun tak boleh ambil orang yang bukan daripada Islam sebagai sebagai pembantu dia, sebagai penulis. Orang biasa macam kita pun tak boleh ambil orang kafir sebagai kawan rapat, yang banyak rahsia kita dia tahu. Yang kedua, menjauhi teman-teman rapat yang jahat adalah tuntutan iman. Adalah tuntutan iman.
Manakala kita menjauhi teman-teman yang bukan daripada agama Islam, dapat pahala. Sebab itu adalah ibadat. Yang ketiga, mengambil teman-teman rapat yang jahat akan mengurangkan dan melemahkan iman seseorang. Boleh kan? Yang keempat, rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, iaitu Allah memberi peringatan supaya orang beriman menjauhkan diri daripada perkara yang boleh merosakkan agamanya. Yang kelima, musuh-musuh Islam sentiasa berusaha menghancurkan kekuatan Islam, ekonomi, tentera dan kemuncaknya agama. Jadi sekarang musuh berjaya tak melemahkan umat Islam dan negara Islam. Hati-hati musuh Islam daripada kebencian adalah lebih besar dan bahaya daripada apa yang mereka cakap. Kemudian ayat yang keberapa lepas tu? 119. Ha antum ulai tuhibbunahum. Inilah kamu suka pada mereka, wala yuhibbunakum, tapi mereka tidak suka pada kamu. Betul kan? Dan contoh sekarang, kerajaan benci pada Rohingya, Myanmar. Itu pada mulut lah, tapi sebenarnya dia suka tak? Suka. Sebab tu dia hantar panglima angkatan tentera ke sana untuk buat hubungan. Salam. Kami di dalam, awak di luar.
Makan. Okey. Pengajaran ayat 118 ah. 119. Tuhan kata apa? Kamu suka pada mereka tapi mereka tak suka pada kamu. Ramai tak orang Islam suka pada orang kafir sekarang? Ramai. Tapi orang kafir suka tak pada kita? Hakikatnya tak. Okey, pengajaran yang pertama, Allah mengetahui apa yang dalam hati-hati manusia. Kita suka dia, dia tak suka kita, Allah tahu. Tapi kita tak tahu. Kadang-kadang kita ada kawan baik Cina kan? Baik sangat. Kita suka tak pada dia? Tapi kita tahu tak hati dia sebenar pada kita? Kita tak tahu. Allah Allah. Ha? Sepatutnya lah. Dia cakap Cina ni Ustaz, dia semua lurus, rambut pun lurus. Tapi hati dia banyak bengkok. Kau dah akhir celup lah. Bekas Cina. Bekas. Haji Ruti juga bekas. Tak, bukan semua lah. Bukan semua. Tak ada terasian, terasa tu. Nanti masa dicerita pula Melayu ni di luar lurus dalam banyak bengkok. Ustaz pun cakap macam tu. Tak ada masa. Okey, yang kedua. Allah memberi amaran supaya berhati-hati dengan orang yang menasihati kamu tetapi hatinya benci kepada kamu. Allah bagi amaran ah. Dia nasihat kepada kita. Kita tahu dia tak suka tapi dia nasihat. Orang macam ni kena berhati-hati. Dia tak ikhlas. Macam Cina lah, banyak kan? Cina lagi. Sorry. Tak, no Muslim. Sorry, Masri. No Muslim. By coincidence. No Muslim. Sama ada Melayu ataupun Cina ataupun India. Bila dia bagi nasihat, kita rasa dia baik sangat lah sebab tolong bagi nasihat. Tapi sebenarnya dia tak beriman kepada Allah. Bila tak beriman, kena berhati-hati. Bila dia tak beriman kepada Allah, sebenarnya dia benci tak pada Allah. Benci. Kalau pada Allah, dia benci pada orang Islam, lagi dia benci. Maka sebab tu Allah kata haram mengambil penasihat daripada orang-orang kafir. Okey. Yang ketiga. Orang-orang kafir sentiasa menipu daya orang-orang beriman. Orang-orang kafir sentiasa menipu daya orang-orang yang beriman. Kafir.
Yang ke empat, orang yang beriman hendaklah sentiasa menunjukkan kuat di hadapan musuhnya. Macam Allah perintah pada Nabi, cakap apa pada orang kafir? Mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan rasa marah kamu tu, matilah kamu. Ayat tu menunjukkan orang beriman berani, kuat. Tapi sekarang berani tak kita cakap macam tu? Ha? Datuk Jamal tu cakap pun pakai WhatsApp pelan-pelan. Datuk Jamal tu Allah bagi anugerah luar biasa. Dia berani kadang-kadang tak bertempat. Wah, ini bodoh nama tu. Tapi dia pakai jemerah lah. Ada kawan kita pakai jemerah ni. Dia berani. Okey, yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Okey, yang kelima tak ada. Tak payah. Ayat seterusnya. 120. Maksud dia, sekiranya kebaikan menimpa kamu, kebaikan datang pada kamu, dia, mereka sedih, mereka sakit hati. Dan sebaliknya, kalau kejahatan, musibah menimpa kamu, mereka seronok, bergembira. Dulu ada kisah Syekh Hasan al-Banna. Bila Syekh Hasan al-Banna kena bunuh di Mesir, orang-orang Yahudi di sebelah mereka buat perayaan. Ha, bila musibah menimpa orang Islam, dia seronok. Sebab apa? Dia tahu Hasan al-Banna ni membawa obor Islam. Fikrah dia, fahaman dia, pendekatan dia tersebar seluruh dunia. Bila dia mati je, orang kafir berseronok. Itu sikap orang kafir. Okey. Nama Islam. Nama Islam. Okey, pengajaran pertama. Kawan dia sendiri bunuh dia. Jamal al-Nasir. Musuh ialah apabila kita mendapat kebaikan, dia sedih dan duka cita. Dan apabila kita mendapat musibah, dia gembira. Boleh. Jadi kalau orang tanya, siapa ke musuh? Bila kita seronok, dia sedih. Musuh kita lah tu. Bila kita sedih, dia seronok. Ha, contoh, Haji MK ni beli kereta baru, Mes. Saya geram. Ha, saya ni musuh dia lah. Saya musuh dia. Bila dengar berita Haji MK accident, saya melompat. Ha, saya musuh dia. Contoh dia, ha? Contoh. Syaitan bila kita solat awal, dia suka tak? Sedih, ha, itulah musuh. Bila kita solat lambat, dia suka tak? Dia suka, itulah musuh kita. Bila kita tengok drama, dia suka tak? Suka. Ha, itu musuh kita tu. Bila kita tutup je, baru nak buka, terfikir pada dosa, kita pun tutup, buka Quran, ha, dia sedih dan mengamuk. Itulah musuh. Okey, yang kedua. Musuh walaupun dia menzahirkan sifat yang baik,
dia tetap pendusta. Musuh, walaupun dia menzahirkan sifat yang baik, dia tetap pendusta. Yang ketiga, amaran yang keras. Amaran yang keras kepada sesiapa yang mengambil Yahudi dan Nasara untuk menguruskan hal ehwal orang Islam. Yang ke apa? Tiga? Empat. Sabar dan takwa sabar dan takwa boleh mengalahkan musuh. Sabar dan takwa boleh mengalahkan musuh. In tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa, musuh tidak boleh memotorakkan kamu. Jadi senjata nak hadapi musuh ialah sabar dan takwa. Yang kelima, wajib ke atas manusia menunggu kemenangan daripada Allah. Jadi kemenangan itu adalah daripada Allah, bukan daripada manusia. Okey, habis ya. Termasuk ayat seterusnya. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Ini cerita ni cerita dalam peperangan apa ni? Uhud. Uhud. Uhud badak. Uhud. Tapi lepasnya Allah akan cerita peperangan Badar. Izhammat, ingatlah ketika mana hammat. Hammat tu ingin. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, iza hamma ahadukum hasanatan, apabila seorang kamu ingin untuk melakukan hasanah, kebaikan. Walam ya'malha, tapi dia tak lakukan. Kutibat lahu hasanatun, ditulis untuknya satu kebaikan. Jadi apa makna hamal di situ? Betul-betul berniat dan berazan nak buat. Contohlah, dia nak baca Quran, tiba-tiba sibuk dengan benda lain, terlupa. Maka dapat tak pahala niat nak baca Quran? Dapat. Dapat pahala. Tapi kalau dia baca Quran setiap hari, hari itu dia musafir. Jadi bila musafir tak sempat, tak ada masa nak baca, dia dapat tak pahala baca Quran setiap hari sebagaimana biasa? Jadi hamal ni mana berniat, berazam. Ingatlah ketika mana telah ingin. Qa'ifatani, dua golongan, dua kumpulan ataupun dua golongan. Siapa ni? Satu Bani Salamah, Bani Harisah. Yang kedua Bani
Bani Harisah. Ini dalam peperangan Uhud. Kita sebut sebelum ni, dalam peperangan Uhud, berapa ramai tentera Islam? Uhud. Itu Badar. Tentera Islam? 1,000. Tentera kafir? 10,000 tak? 3,000 kan? 3,000. Kemudian separuh jalan, 1/3 daripada tentera Islam tarik diri. Munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey, tinggal berapa? 700. Beri kesan tak pada yang 700 ni bila 300 tarik diri? Kesan. Beri kesan. Kita parti kita ada 10,000 ahli, tiba-tiba 3,000 keluar sekaligus. Terkesan tak? Terkesan. Ah, Bani Salamah dan Bani Harisah terkesan dengan 300. Maka Tuhan kata apa? Ingatlah ketika mana dua kumpulan ni telah ingin minkum, dua kumpulan ni daripada kalangan kamu. Antafshala. Ingin apa? Tafshala ni asalnya gagal. Takut. Takut. Ingin apa? Takut. Takut dan lemah. Berperang. Lemah. Dan nak ponteng. Sebagaimana 300. Kan? Sebab apa? Terkesan dengan yang 300 ni. Tapi Allah beritahu, wallahu, dan Allah waliyuhuma, penolong kedua-duanya. Apa maksud dia? Dua kumpulan ni hampir-hampir nak keluar daripada barisan tentera Islam sebab terpengaruh dengan 300. Tapi akhirnya Allah pandu dan pimpin mereka dan akhirnya kekal dalam tentera Islam. Ini dia panggil apa? Wilayah khas. Wilayah ni ada dua. Wilayah ataupun pertolongan Allah ada dua. Satu, umum. Yang kedua, khas ataupun khusus. Wilayah umum ni untuk semua manusia, termasuklah orang kafir. Orang kafir bila memandu kereta, selamat tak perjalanan dia? Siapa jaga? Allah. Bila dia bekerja, dia makan, selamat tak daripada penyakit? Siapa jaga? Allah. Itu penjagaan Allah tu dipanggil wilayah umum untuk semua makhluk. Adapun wilayah khas ialah Allah jaga khas untuk orang beriman dan Allah jaga iman mereka. Allah jaga para sahabat daripada kufur, daripada murtad. Itu wilayah khas. Allah jaga kita supaya dapat jaga solat Jumaat. Itu wilayah umum ke wilayah khas? Khas. Sekarang Allah waliyuhuma. Allah adalah penolong kedua tu, kedua kumpulan tu. Sekarang wilayah umum ataupun khas? Ha? Khas. Khas untuk orang beriman ni. Boleh. Jadi pengajaran di sini apa dia? Kadang-kadang kita teringin nak buat maksiat, nak solat lambat, tiba-tiba ada kekuatan, ada kekuatan, kita lawan nafsu, kita pergi juga solat awal waktu. Mana ketika itu Allah memandu kita, Allah adalah wali kita. Kadang-kadang kita nak mengumpatkan, tapi fikir-fikir tak jadi. Itu makna Allah sedang memandu kita. Boleh? Kemudian Allah kata, wa'allallahi, dan ke atas Allah lah, kepada Allah lah,
falyatawakkal, maka hendaklah tawakkal? Berserah siapa ni? Orang-orang yang, kenapa Allah sebut orang beriman? Kepada Allah lah berserahnya orang beriman. Kenapa Allah sebut orang beriman? Banyak orang beriman tadi yang berserah. Betul. Siapa yang tak berserah pada Allah, dia tidak beriman. Apa makna tawakal pula? Ha? Satu ciri-ciri tawakal, yakin ciri-ciri tawakal. Mesti ada tiga. Kalau tak ada tiga, belum tawakal. Yakin Allah. Allah sahaja memberi manfaat. Bukan manusia, bukan usaha kita. Dan dia juga menolak mudarat. Boleh. Kalau orang tanya, pencuri masuk tak rumah? Tak, takkan masuk. Sebab apa? Pintu dah kunci. Itu tawakal pada Allah ataupun tawakal pada apa? Itu bukan tawakal. Itu bertawakal pada usaha. Mesti dia yakin pencuri tak akan masuk sebab Allah tak izinkan. Kunci pintu hanyalah sebagai sebab ataupun usaha. Ha, sifat yang kedua mesti ada usaha. Berlaku pada zaman Umar Ibn Khattab, diberitahu kepada Umar ada orang datang haji ke Mekah tapi tak bawa apa-apa bekalan. Bila ditanya pada mereka, kenapa tak bawa bekalan? Dia kata, kami bertawakal kepada Allah. Umar kata, mereka bukan tawakal, mereka tawakul. Apa makna tawakul? Yang betulnya tawakal. Kalau ada usaha dia panggil tawakal, kalau tanpa usaha tawakul. Jadi Umar kata yang tu sebenarnya bukan tawakal, itu tawakul. Bolehkah? Ciri-ciri yang ketiga, kalau dia berserah pada Allah setelah dia berusaha, akhirnya apa saja Allah takdir, dia terima dengan redha dan sabar. Dia tak marah, tak mengamuk, tak rasa, tak ada perasaan tak puas hati, tak ada.
Sebab dia yakin yang Allah takdirkan adalah terbaik. Boleh? Orang Melayu suka cakap ni. Bila dia usaha, dia kata apa? Saya tawakal kepada Allah. Tapi bila Allah takdirkan tak sama dengan yang dia nak, dia boleh terima tak? Nah, itu bukan tawakal pada Allah. Boleh? Jadi siapa yang ada tiga, dia bertawakal. Dan siapa tawakal, dia adalah orang beriman. Okey. Ayat seterusnya. Walaqad nasarakumullah. Kalau ada walaqad, sebelum ni ada sumpah. Allah bersumpah. Wallahi. Maksud terjemah yang betul, demi Allah. Dan pasti. Qad sesungguhnya. Tiga harfu taukid. Satu sumpah. Yang kedua lam. Yang ketiga qad. Sesungguhnya nasarakum telah menolong kamu, menolong ataupun memberi kemenangan. Siapa yang beri kemenangan? Siapa yang beri pertolongan? Allah. Pengajarannya apa dia? Apa pengajarannya? Kalau Allah kata Allah yang beri kemenangan. Yakin. Ha? Yakin. Yakin apa? Yakin bahawa pertolongan Allah tu akan datang. Hanya Allah saja yang beri. Maknanya jangan kita yakin dengan kekuatan kita, dengan senjata, dengan bilangan kita ramai, kita kemenangan. Jangan. Sebab kemenangan bukan kerana senjata, bukan kerana bilangan ahli ramai. Tapi kemenangan sebab Allah nak bagi kemenangan. Boleh? Kalau saya kata parti saya ada 3 juta ahli, kita mesti menang. Boleh jadi syirik tak? Syirik. Boleh jadi syirik. Sebab bilangan ramai tak menentukan kemenangan. Sebab tu dalam peperangan Badar ni, Tuhan kata apa? Berapa ramai bilangan tentera Islam? 3,000. Peperangan Badar 313 musuh 13,000. Satu. Yang kedua senjata di Badar. Di Badar ni mana? Di Badar mana? Badar ialah di mana? Antara Mekah dan Madinah. Ha, jalan lama Madinah ke Mekah, jalan lama. Saya pernah pergi tempat ni. Ada tempat peperangan tu, kemudian ada satu tugu. Dia tulis nama-nama yang mati syahid 70 orang. Masa tu Allah tolong tentera Islam. Apa keadaan tentera Islam? Wa antum dalam keadaan kamu azillah. Apa dia? Lemah kecil. Bilangan 313. Tentera tak ada. Bilangan 313, unta 70 unta, kemudian kuda 2 ekor kuda. Tak ada senjata. Tapi akhirnya boleh menang. Sebab? Sebab Allah yang bagi kemenangan. Maka fattakullah. Bila Allah bagi kemenangan, apa yang sepatutnya kamu buat? Ha? Fattakullah. Maka bertakwalah. Apa makna bertakwa? Takutlah. Apa makna takut? Kenal Allah. Ha. Allah nak beritahu sebab aku dah bagi menang, maka taatlah pada perintah aku, tinggallah larangannya. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa ni menunjukkan apa ni? Fa dia panggil sebab ya. Sebab aku dah bagi menang, apa wajib kamu lakukan? Tak pada perintah Allah. Bolehkah? Apa pengajaran dia? Lepas menang Allah suruh bertakwa. Ha? Syukur. Makna Allah nak bagi tahu
Bila kita semakin dapat kejayaan, kita kena semakin bertakwa pada Allah. Bukan semakin lara, bukan semakin seronok, tak. Ha. Melompat, melari, kemudian buat pesta, buat makan sampai solat lambat, itu bukan kemenangan. Itu kufur nikmat. Kemudian Allah kata fattaqullah, takutlah pada Allah Taala pada perintahnya, la'allakum, supaya kamu tashkurun, bersyukur. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Reda dengan apa yang sedikit. Bukan. Apa makna syukur? Bukan haji syukur tu. Haji syukur. Haji yang kita dapat. Macam mana? Dengan bertambah lagi melakukan apa yang Allah kata. Jadi apa makna syukur? Yang Abang bagi. Saya dah bagi tu banyak kali. Tahu mungkin kelas lain kok. Kelas lain tak? Pelajar dia lain. Syukur ialah dua patah aja. Ta'atul mun'im. Ta'atul mun'im. Apa mana dia? Ta'atu al-mun'im. Ini makna asy-syukru. Asy-syukru ialah ta'atul mun'im. Apa makna dia? Ta'at kepada pemberi nikmat. Mun'im, pemberi nikmat. Jadi tanda kita syukur ialah kita sentiasa ta'at. Jadi apa beza takwa dengan syukur? Tadi kita kata takwa ialah taat perintah Allah kan, tinggal larangannya. Kemudian syukur mentaati pemberi nikmat. Apa beza? Kalau ikut maksud dia tak ada beza lah. Mana Allah nak beritahu bila Allah bagi kemenangan pada kamu dalam peperangan Badar, hendaklah kamu bersyukur dengan cara taat perintah Allah. Bolehkah? Syukur ni, kemudian cara nak bersyukur ada tiga ciri-ciri syukur. Ciri-ciri syukur. Pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Okey, contoh. Kita dapat rumah, rumah baru. Macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat rumah tu? Dengan tiga ciri tadi. Syukur, pertama syukur dengan hati, macam mana? Terima kasih kepada Allah kerana atas nikmat yang dibagi. Tak, itu dengan mulut, dengan hati. Hati Allah. Tapi pasal takkan dia cakap hati, tak nampak, tak dengar kan? Siapa kena kenal? Tapi tetap salah. Macam mana ni? Syukur dengan hati ialah kita yakin rumah yang kita dapat ni semua daripada Allah, bukan usaha kita. Jangan ada sikit pun rasa sebab usaha aku, sebab aku gaji besar, sebab aku dulu jawatan besar. Bila ada perasaan tu, kita tak bersyukur dengan hati. Boleh? Itu makna syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan mulut. Tuhan kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika. Wa amma bi ni'mati rabbika. Sambung. Sepatah lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika. Dia di hujung ayat dan sepatah lagi. Tak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah apa tu?
Tak. Surat Duha. Surat Duha kan? Apa makna dia? Wa amma bi ni'mati. Adapun dengan nikmat Rabbika Tuhan engkau, fa hadis, cakap. Ah, cakap tu syukur dengan lidah. Macam mana? Macam mana pula syukur dengan lidah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah pemberian Allah. Yang dalam hati tadi kita terjemah pula. Kalau orang tanya, besar rumah kamu? Dalam hati kena yakin, bukan usahaku, Allah nak bagi. Lidah pula kita kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah pemberian Allah. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Macam mana? Sujud syukur. Ha? Sujud syukur sekali je. Melakukan segala kebaikan. Solat. Ni dah nikmat rumah ni. Dengan gunakan dia untuk kebaikan. Ha, jangan ada maksiat dalam rumah. Jangan bangun subuh lambat. Itu makna syukur dengan nikmat rumah. Jangan ada benda lara dalam rumah. Kita jadikan rumah ni semua untuk mentaati perintah Allah. Oh, so estro kena potong tak? Estro awal ni. Okay. Dia potong semua tak? Gagal makan tak? Tak tengok tu. The estro tak haram. Yang haramnya tengok. Dia untuk mengelakkan tengok, potong lah tu. Ha, kalau iman kita lemah, pantang ada nak tengok, potong lah. Tapi kalau iman kita kuat, kita boleh kontrol. Kalau kita kontrol, dia mahu kontrol je. Kalau iman kita lagi kuat, tak payah beli langsung, sebab tak payah potong. Boleh? Samalah iPad ni, nikmat kan? Macam mana kita nak bersyukur? Dalam hati kita yakin, walaupun harga 1,000 tapi Allah nak bagi, bukan sebab kelebihan aku. Mulut kita kata apa? Orang kata cantik iPad, alhamdulillah ini Allah yang bagi. Kemudian syukur dengan anggota badan, gunakan kepada benda yang baik sahaja. Bila ada je kita guna yang tak baik, kita kufur. Kita kufur kepada nikmat Allah. Bolehkah? Okey. Pet tu kita tanda bersyukur tak? Maknanya kita tersyukur. Mata tak nampak. Kena bersyukur daripada buta. Jadi cara nak bersyukur macam mana? Alhamdulillah aku dah tua. Itu syukur nikmat tua, bukan syukur nikmat spek. Yalah, kalau tak ada spek ni tak nampak. Tak, syukur spek ni Allah yang bagi. Walaupun harga RM10. Kalau tak, bukan nak beritahu ke JMK, nak beritahu ada orang lain. Walaupun RM10, kalau Allah tak izinkan, tak dapat beli. Jadi ini nikmat daripada Allah. Jadi syukur dengan anggota badan, guna spek ni untuk baca Quran, untuk tengok benda yang baik sahaja. Payah tak nak syukur? Payah, payah. Ada pun yang keempat, yang orang Melayu buat, kenduri kesyukuran. Itu tak termasuk syarat dia. Itu tak buat pun tak apa. Kadang-kadang dengan sebab buat kenduri, menjadikan dia kufur nikmat. Sebab apa? Membazir, lara, solat lambat, tak berzikir pada Allah. Kadang-kadang dengan kenduri itu jadi kufur pula. Asalnya nak je nak bersyukur. Kita senang bagi makan kita macam sedekah ke kepada rumah anak yatim ke. Okey, orang Melayu suka bila buat dapat nikmat, dia buat makan. Alasannya apa dia? Sebab niat nak bagi makan. Betul? Ada persoalan. Betul tak dia niat nak bagi makan? Ataupun dia nak bagi tahu orang dia naik rumah baru. Yang mana yang sebenarnya? Dua-dua pun betul. Kalau dia nak bagi makan pada orang, perlu tak dia tunggu naik rumah baru? Tak perlu. Tak perlu.
Kalau betul niat nak bagi makan, kenapa tunggu naik rumah baru? Lepas tu tak bagi makan dah, sehinggalah naik rumah baru pula. Itu bukan niat nak bagi makan. Orang miskin ada setiap hari tak? Orang lapar ada setiap hari tak? Ke orang lapar ada bila kita dapat rumah baru je? Ha, niat tu tak betul. Sebenarnya ada udang di sebalik. Kalau betul nak niat bagi makan, buat sepanjang masa, tiap-tiap minggu. Kenapa buat setelah naik rumah baru? Jadi niat tu boleh dipersoalkan. Betulkan niat anda. Okey. Okey, ada soalan ke? Kita berhenti cakap ni ya. Ayat 1, 2, 3. Ustaz, saya tanya pasal yang kebakaran di Israel. Ya, adakah itu bala atau perlawanan dunia? Sebab dia kebakar kan daripada utara sampai. Tak. Kalau tanya saya, pandangan saya, terbakar tu bukan bala. Sebab terbakar kat dunia padam tak? Padam. Bala yang sebenar ialah neraka tu. Kufur mereka tu sebenar balanya lebih besar daripada hutang mereka terbakar. Mereka kufur, mereka kekal dalam kufur dan mati dalam kufur. Itulah bala yang lebih-lebih besar. Kebakaran tu kecil je. Sebab itulah tengok yang berlaku di Aceh kan. Dulu tsunami. Sekarang yang terbaru, sepatut berlaku kat mana tsunami dan gempa bumi? Berlaku kat Myanmar. Mereka yang zalim pada umat Islam, betul tak? Tapi kenapa Allah tak lakukan di sana? Tempat umat Islam dizalimi, ditindas. Kenapa Allah tak bagi tsunami di Syria? Di situ berlaku kekejaman pada orang Islam. Kenapa berlaku kat Aceh? Aceh ni tempat orang Islam. Berlaku gempa bumi pula di masjid kan? Lepas salat subuh. Kenapa? Kenapa? Itu jawapan yang tidak ada jawapan. Jawapannya ialah Allah beritahu, apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Adakah kamu sangka kamu akan dapat masuk syurga sedangkan belum datang ujian kepada kamu? Jadi proses nak masuk syurga mesti ada ujian. Ujiannya apa dah? Al-baksa, kemiskinan. Yang kedua, ad-dharra, kesakitan. Yang ketiga, wazulzilu, perasaan mereka digoncang. Risau pasal anak, risau pasal rezeki, risau pasal masa depan, risau kepada musuh. Ha, semua tu ujian untuk melayakkan seseorang masuk syurga. Jadi sebab itulah biasa ujian tu menimpa kepada siapa? Orang Islam. Orang kafir hidup dalam nikmat. Sebab nikmat tu adalah musibah pada mereka. Dengan nikmat mereka semakin jauh dan tak kembali kepada Allah. Boleh? Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup lah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.